Anda masih menyaksikan Kabar Petang. Pemirsa, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkap sudah ada 75 kasus yang dirampungkan dari 400 aduan yang masuk ke lapor Mas Wapres. Ya, sebagian besar perkara yang diselesaikan berkaitan dengan sengketa tanah yang tersebar di sejumlah daerah. 75 kasus, termasuk juga beberapa kasus tanah sudah selesai. 75 kasus sudah terselesaikan. Rata-rata untuk kategori permasalahan aduannya apa? Ada sebagian besar berarti kasus tanah ya? Kasus tanah yang sudah selesai sebagian besar. Bagaimana di daerah mana, Pak? Iya, Pak, daerah mana? Macam-macam kan, ada yang dari Jawa. Tadi juga ada ibu yang datang dari Surabaya kan? Yang datang gitu. Pak, saya detailnya nggak terlalu hafal, tapi sudah 75 kasus yang terselesaikan. Berapa persentasenya, Pak? Misalnya tanah 30% kah dari angka penyelesaian tadi itu? Tadi 50% berarti? 50%. Hampir 50% kasus tanah. Berarti. Itu termasuk yang 20 tadi, Pak? Apa? Ya. Kalau tadi itu kan bantuan cepat aja itu kan? Cepat. Terutama kan ijazah. Termasuk yang tadi itu berarti? 75-an.